Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Betul-betul kita dan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak info tentang perbezaan di antara minyak hitam yang original dan minyak hitam fake ataupun minyak hitam tiruan. Ha, nak tahu apa perbezaannya, korang kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, saya nak isyarat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Alright guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 5 perbezaan di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original. Alright guys, so dalam video kali ini saya akan menerangkan 5 perbezaan di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original. Sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan ini daripada apa yang saya tahu, mungkin ada lagi perbezaan lain yang anda tahu. Jika anda tahu lebih, anda boleh ajukan dekat ruang komen di bawah. Okay, so macam yang kita tahu, minyak hitam merupakan salah satu benda yang paling penting sekali dalam sesebuah kenderaan. Tak kisahlah daripada sebesar kenderaan sehinggalah sekecil kenderaan, ianya tetap menggunakan minyak hitam. Okey, jika di pasaran kita boleh dapati minyak hitam ini terdapat bermacam-macam model, jenama dan bermacam-macam harga, daripada mahal sehinggalah yang termurah. So untuk kenderaan, jika minyak hitam yang kita tukar itu adalah minyak hitam yang murah ataupun minyak hitam yang biasa-biasa, mungkin kita sudah tahu jangka hayat minyak hitam tersebut, berapa lama masa yang kita perlu tukar balik. Jadi untuk minyak hitam biasa kita buat dalam RM10,000, RM8,000. Jika minyak hitam yang murah ini kita boleh buat dalam RM5,000 ataupun RM4,000 km, bergantung kepada perjalanan serta tarikh untuk net service. Tetapi itu jika kita beli minyak hitam yang biasa-biasa ataupun minyak hitam yang murah, yang kita sudah tahu kualitinya agak rendah dan harganya pun agak murah. Tetapi jika kita tertipu dan beli minyak hitam yang tiruan dengan harga yang mahal seperti original, kita akan buat kilometernya ataupun jarak perjalanannya seperti minyak hitam original. Jadi dekat sini lah kereta kita akan mengalami masalah pada bahagian enjin dan besar kemungkinan akan habis beribu ringgit. Nanti saya akan ceritakan pada penghujung video mengenai masalah jika kita menggunakan minyak hitam tiruan ataupun fake ini. Okay, so jom kita tengok 5 perbezaan di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original ini. Sebenarnya saya tahu sudah ramai di luar sana yang sudah mengulas mengenai minyak hitam original dan minyak hitam fake ini, iaitu perbezaannya. Mungkin ada kelainan sikit dalam video ini yang anda tidak tahu, yang anda boleh dapat info mengenai minyak hitam original dan minyak hitam fake ini. Alright guys, so jom kita tengok 5 perbezaannya di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original. Sebenarnya sebelum itu saya nak minta maaf sebab saya tidak ada untuk ton minyak hitam fake ini. Saya cuma ada untuk ton minyak hitam original sahaja. Saya akan letak gambar di sini ataupun video yang mana korang boleh bezakan di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada korang semua, iaitu minyak hitam yang saya ada untuk hari ini. Ia adalah minyak hitam original. Original, kedua-duanya original. Okay, so macam yang korang tengok ni dekat depan saya ni, alright, so ini adalah minyak hitam, kedua-duanya adalah original, original daripada Pro 2. Ketika lihat minyak hitam yang warna biru ni ataupun biru gelap ni, ini adalah minyak hitam daripada original Pro 2. Ia asal daripada kilang Pro 2 sendiri. So untuk minyak hitam ni memang kadang-kadang spare part tidak menjualnya. Alright, so jika korang tengok minyak hitam ni, dia punya auto ni agak agak lama sedikit sebab memang minyak hitam lama saya ambil daripada kedai member saya. Alright, so memang minyak hitam ni kita dapati daripada, kita kena beli daripada Pro 2 sendiri. Kalau korang nak beli minyak hitam ni, boleh dapati dekat website Pro 2, tapi harga dia agak kerah sikit, saya tak ingat berapa.
1.5 kesilap saya untuk 4 liter iaitu 5W30. So minyak hitam ni kita boleh dapati dekat website Perdua. So untuk minyak hitam yang kedua ni adalah minyak hitam yang kita boleh dapati dekat kedai spare part ataupun kedai-kedai yang sudah berdaftar. Ha. So untuk minyak hitam ni adalah minyak hitam daripada kreator saya sendiri yang saya baru buka untuk Perdua MyV saya. So untuk minyak hitam ni inilah yang orang selalu klon ataupun tiru. Jadinya jom kita tengok apa perbezaannya di antara minyak hitam tiruan ataupun minyak hitam original. Alright, so pertama, warna tone. Jika kita lihat minyak hitam yang original, dia punya warna tone tu agak gelap sedikit. Tapi jika minyak hitam yang tiruan, dia punya warna tone tu agak pudar sedikit. Itu juga dengan stiker. So untuk stiker ni, kalau kau boleh perasan stiker yang original dia agak terang sedikit, tapi jika stiker yang tiruan dia agak pudar sedikit. Dan satu lagi iaitu cok Perdua. Kalau kau boleh perasan dia punya cok Perdua dekat bawah ni, untuk yang original dia punya cok Perdua ni agak timbul sedikit, tapi jika yang tiruan dia punya cok original ni agak sama sedikit dengan latar belakang dia ni. Nanti saya akan letak gambar dekat sini, kau boleh tengoklah perbezaannya macam mana. Alright, so itu yang pertama. Seronoknya kita pergi kepada yang kedua. Untuk yang kedua kita boleh tengok daripada stiker. Alright, so untuk stiker kita boleh nampak dekat sini dia punya stiker ni, stiker depan dan belakang ni. Kalau korang boleh perasan ni, kalau korang pergi dekat kedai spare part, korang pegang je stiker ni. Ilmu ni saya dapat daripada penjual kedai spare part itu sendiri. Dia tunjukkan kepada saya, iaitu perbezaannya di antara minyak hitam fake dan minyak hitam original. Korang pegang je stiker ni. Jika minyak hitam original dia punya stiker ni agak licin sedikit, depan dan belakang ni agak licin. Tetapi jika minyak hitam tiruan dia punya stiker ni tak smooth lah, dia punya tak smooth. Dan satu lagi iaitu perbezaan yang ketara, mungkin korang sudah tahu, iaitu stiker RUS. Dia punya stiker RUS dekat bawah ni, dia punya nombor dekat bawah ni. Bila yang original dia punya stiker RUS ni agak, kalau kita pegang dia seolah-olah sama rata dengan yang biasa. Tapi jika yang original dia punya stiker RUS ni agak timbul sedikit. Kita boleh rasa stiker ni agak timbul sedikit. Kalau korang pergi ke dalam spare part, korang boleh pegang terus stiker ni. Kalau pegang terus stiker ni, senang untuk kita pastikan sama ada yang kita beli tu adalah minyak hitam original ataupun minyak hitam fake. So itu adalah yang kedua. Seterusnya kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, perbezaannya adalah dekat sini daripada cok Perdua itu sendiri. So macamnya korang boleh nampak dekat sini, nanti saya akan zoom video ni. Okay, so jika kita lihat untuk cok Perdua ni, dia punya cok ni agak smooth sedikit. Saya dah garis kat dekat situ, dia punya cok tu agak smooth sedikit. Okey, jika minyak hitam yang fake, dia punya cok Perdua tu agak tenggelam sedikit berbanding yang original. So jika kalian boleh nampak dekat sini, untuk minyak hitam yang original ni dia agak timbul sedikit, dia agak smooth sedikit. Kalau kita boleh nampak dekat sini, dia punya cok tu agak smooth sedikit. Tapi jika yang original sama, kotor sedikit. So alright, so jika kalian boleh nampak dekat sini, dia punya cok tu agak sama berbanding kedua-dua tu ni agak sama. Alright, tapi jika yang tiruan ataupun yang fake, dia punya cok untuk Perdua ni tenggelam sedikit berbanding yang original. So itu yang ketiga. Seterusnya kita masuk yang keempat, iaitu perbezaan di antara minyak hitam original dan minyak hitam fake. So untuk minyak hitam yang original, apa yang saya tahu iaitu level oil, itu sukatan minyak hitam. Okay, so dekat tangan saya ni kita boleh nampak dekat sini, kalau korang boleh perasan dia punya level oil dia ni. Kalau minyak hitam yang tiruan, korang boleh nampak dekat sini, dia punya level oil dia tu tidak sampai dekat bawah. Tetapi jika minyak hitam yang original, dia punya level oil tu hampir sampai dekat bawah. Kalau korang boleh perasan dekat sini, dia punya level oil sama macam yang ini juga. Kalau korang boleh tengok, kedua-dua tone yang saya bawa ini adalah tone yang original. Tapi untuk minyak hitam yang fake ataupun minyak hitam yang tiruan, dia punya level oil itu tidak sampai dekat bawah. So itu adalah perbezaan yang keempat kita boleh nampak dekat sini. Seterusnya kita masuk pula yang kelima, iaitu perbezaan yang terakhir mengenai perbezaan minyak hitam original dan minyak hitam tiruan. Alright, so untuk yang kelima ni kita boleh nampak dekat sini, iaitu tarikh ataupun tahun keluaran minyak hitam tersebut. So macam yang korang boleh nampak dekat depan saya ni, ini adalah tone minyak hitam yang original. So jika kita boleh nampak dekat sini, dia punya tarikh. Alright, so macam kalau korang boleh perasan dia punya tarikh dekat sini, nanti saya akan buat satu gambar dekat sini, korang boleh tengok. So untuk minyak hitam yang saya ada ni adalah tarikh
bertahun 2022. So memang dia agak lama sedikit sebab kiranya setahun lah. Saya baru beli ni adalah bertarikh bulan 9 tahun 2022. Kiranya tahun ini untuk minyak saya ni agak lambat sedikit ni, setahun lambat. Mungkin minyak heater yang saya beli ni dekat kedai yang saya beli ni, kedai ini agak mahal sedikit, tetapi tak apa sebab saya tahu dia punya kualiti dia macam mana. Jadinya apa yang saya cuba untuk sampaikan ini adalah tarikh. So jika minyak heater yang di luar dia punya tarikh dekat sini dia agak orang cakap serata, serata dia tidak tembus sangat macam ni, tapi dia punya tarikh itu tidak jelas tu ataupun tidak rata lah dia punya permukaan untuk tarikh tersebut. Jadinya satu lagi ni kita boleh nampak dekat sini. Alright, so ini adalah minyak heater tone yang original. So untuk tone ni pun sama juga, dia punya tarikh dekat sini iaitu bulan 6 2023. Untuk tu ini memang awal iaitu pada tahun ini. Itu adalah sedikit sebab yang saya boleh sampaikan mengenai daripada segi bawah ni. Tapi untuk minyak kita yang di rumah pun dia punya register design produk ni semua ada sama. Semua sama. Memang kalau kita boleh tengok perbezaannya pun memang sama. Cuma kat sini je yang saya boleh sampaikan, iaitu perbezaannya agak lain sedikit di sini. Kiranya kita boleh buat pengecualian di sini pada bahagian tarikhnya tersebut. So itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan mengenai perbezaan di antara minyak heater tiruan dan minyak heater fake. Jadinya mungkin ada lagi perbezaan yang saya terlepas pandang mengenai minyak heater tiruan dan minyak heater original, terutamanya yang model Pro 2. So macam yang saya janjikan pada awal video tadi, saya akan terangkan apa keburukan yang kita dapat jika kita menggunakan minyak heater tiruan ataupun minyak heater fake ini. Dekat sini saya cuba sampaikan pengalaman saya bercakap dengan kawan-kawan saya yang telah menggunakan minyak heater fake ini ataupun yang terkena terbeli minyak heater fake ini. Jika kita menggunakan minyak heater fake ini untuk pertama kali mungkin tidak ada masalah, tetapi jika kita menggunakan minyak heater fake ini berulang kali sehinggalah 5 ataupun 6 kali, ia akan menyebabkan masalah pada bahagian enjin. Contohnya, apa yang saya boleh sampaikan dekat sini iaitu minyak enjin tidak boleh sampai pada bahagian atas, iaitu pada bahagian piston. Jadinya jika hal ini berlaku mungkin akan habis beribu ringgit, bahkan mungkin ada yang kena tukar enjin lain. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai 5 perbezaan di antara minyak heater fake dan minyak heater yang original punya. Jadinya saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadi macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya akan sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.